Api besar menyembur dan membumbung tinggi yang berasal dari sebuah pipa berukuran besar di kawasan Melong, Cimahi Selatan, Selasa siang. Besarnya api menghasilkan panas yang cukup menyengat dan bisa dirasakan dari radius 100 meter dari lokasi kebakaran. Warga yang tinggal di sekitar lokasi langsung panik dan berjibaku membawa ember berisi air dan menyiramkan ke area pepohonan dan area kering agar tidak merambat ke pemukiman warga. Menurut warga Dadang Suhendra, sebelum terjadi kebakaran terdengar ledakan dan sesaat kemudian api menyembur ke angkasa. Nggak tahu masalah penyebabnya, cuma tiba-tiba pas begitu saya lagi duduk, banyak orang-orang kerja menoreh ada lari. Kalau pipa nyembur. Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api. Namun karena besarnya api, petugas tidak bisa mendekat ke titik api. Berdasarkan informasi, lokasi ledakan pipa besar tersebut berdekatan dengan proyek kereta cepat. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV.